Halo Sobat BTK Channel, berikut ini kami akan memberikan hasil lengkap BWF World Championship 2022 day ke-1 yang sudah selesai digelar hari ini atau di babak 64 besar. Berikut ini adalah untuk hasil lengkap BWF World Championship 2022 hari ini di day ke-1 selengkapnya. Sebelum dilanjut, jangan lupa like, comment, share, and subscribe saluran BTK Channel untuk mendapatkan info-info seputar berita olahraga. Hasil BWF World Championship 2022 day ke-1, beberapa pemain unggulan yang harus tersingkir di day ke-1, yaitu ada wakil dari Denmark, sektor tunggal putra, Andreas Antonsen, yang harus menyerah atas wakil dari Jepang, Kenta Nishimoto, lewat pertandingan 2 game, 21-15 dan 21-19. Kekalahan juga didapat oleh dua Popov atas wakil dari Singapura, Hei Yong Kai Teri Loh Kian Hin, lewat pertandingan 2 game, 17-21 dan 18-21. Sementara itu, unggulan kedua dari Jepang di sektor tunggal putra, Kento Momota, sukses lolos ke babak 32 besar setelah kalahkan wakil dari Meksiko lewat pertandingan 2 game langsung, 21-16 dan 21-14. Hasil pertandingan lainnya yaitu pertandingan di sektor tunggal putra, kemenangan juga didapat oleh unggulan pertama dari Denmark, Victor Axelsen, yang kalahkan wakil dari Malaysia, Liu Daren, lewat pertandingan 2 game, 21-16 dan 21-12. Hasil pertandingan untuk wakil Indonesia yaitu Tommy Sugiarto harus menyerah atas wakil dari Thailand, Kunlavut Viditsan, lewat pertandingan 2 game, 21-17 dan 21-10. Sedikit info bahwa wakil Indonesia di sektor tunggal putra yaitu Chico Aura Dwi Wardoyo juga harus menderita kekalahan. Hasil pertandingan di sektor ganda putri yaitu pertandingan untuk wakil Malaysia, Vivian Hu Lim Chau Sin, sukses lolos ke babak 32 besar setelah kalahkan wakil dari Jerman lewat pertandingan 2 game, 21-17 dan 21-15. Hasil pertandingan di sektor tunggal putra, wakil Malaysia Li Zijia juga sukses meraih kemenangan atas wakil dari Prancis lewat pertandingan 2 game, 21-9 dan 21-13. Hasil pertandingan lain yaitu hasil untuk wakil Indonesia di sektor ganda putri, kemenangan didapat oleh Siti Fadia Silva Ramadanti Ripka Sugiarto yang berhasil lolos ke babak 32 besar usai kalahkan wakil dari China Taipei lewat pertandingan mudah 2 game langsung, 21-14 dan 21-8. Dengan hasil ini maka 5 wakil Indonesia sukses lolos ke babak 32 besar, yaitu ada Antoni Sinisuka Ginting, Rehan Lisa, Gregoria Mariska Tunjung, Jonathan Christie dan Siti Ripka Sugiarto. Selamat untuk wakil Indonesia yang lolos ke babak 32 besar. Dan berikut ini adalah untuk hasil lengkap BWF World Championship 2022 day ke-1 yang sudah selesai digelar hari ini. Selamat untuk menyaksikan. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this old. The more I swim, the more I'm singing. Take me to home.
and starting fights, turning truth to lies. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly, and I tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Oke teman-teman, itulah untuk hasil BWF World Championship 2022 day ke-1 di babak 64 besar yang berlangsung hari ini. Terima kasih sudah menonton. Sekali lagi, jangan lupa like, comment, share, and subscribe saluran BTG channel. Matur nuwun.